واجعله لنا حجة يا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الأشياء. أشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa tarham wa tahannan ala abdika wa rasulika nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhuhrina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi ila akhiril jaza amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Para ahli ulama, para sesepuh dan tokoh-tokoh masyarakat yang hadir pada pagi menjelang siang ini di Majlis Tahlim Syarif Hidayatullah. Guru kita yang mulia Akhirullah Mukarram Gai Haji Lutfi Zawawi, kita doakan semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, Allah berikan manfaat maslahat ilmunya untuk kita semua, Allah jadikan keturunannya orang-orang yang saleh dan salihah. Bapak ibu saudara hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah, semoga Allah senantiasa curahkan rahmat dan salamnya keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang dengan risalah kebenaran yang dibawa oleh beliau kemudian dilanjutkan oleh para sahabat, oleh para tabi'in, tabi'in terus sampai dengan kepada para alim ulama, satu di antaranya adalah guru kita sebagai warasatul anbiya, sebagai al-alimu siraju ummatihi fil hidayah. Betapa kita tidak bisa bayangkan ketika mengapa sih pada ngeliatin aja saya baru ini ceramah di pelototin. Ini kasih bangku begini kayak pengantin sunat ya. Tidak bisa kita bayangkan dan tidak terbayangkan oleh kita kalau seandainya
dalam kehidupan dan peradaban manusia, tidak ada risalah kebenaran Allah yang dibawa oleh Rasulullah. Saudara-saudara kita di Lombok kemarin yang terkena gempa, kemudian tsunami di Palu, sampai sebegitu dahsyatnya. Apakah kemudian kita merasa dan kita punya praduga, yarin Allah kasih peringatan, menggianya begitu lagunya pada bangor. Orang ada perempuan, ada laki, itu gak punya turu-turu laki, itu gak enak ya bang. Perempuan sama perempuan, kan jadi goblok gitu ya. Saya mohon maaf, baru ini saya kabulkan permintaan guru kita untuk hadir tempat ini. Saya merasa orang pojokan sono pinggiran. Saya kemarin bawa tengah, saya takut. Sini kan kayaknya gede-gede semua, habib. Nah, saya bocah kecil, bocah pojokan sono ikut-ikut sini. Saya coba tahu mau ngapain lu mari-mari sono gitu kan. Jadi lima saya udah dibaiatnya di Mekah lagi. Lu kagak datang bulan besok ke rumah gua, pokoknya gua kagak aku, saudara. Dalam hati saya usai kejemah mata. Ini saya sampai terburu-buru banget nih, orang takut dipecat jadi saudara, jadi terburu-buru saya juga. Ya ada juga dah, kerjaan dikit-dikit mah. Ya saya buru-buru dah kemari, alhamdulillah ketemu. Terusin ya. Iya baru mulai. Kemudian kita punya praduga, prasangka bahwa alhamdulillah kita di Jakarta adalah orang yang taat. Kemudian dia di sono orang yang begitu itu modelnya, makanya Allah turunkan azab dan peringatan. Kalau begitu mah orang sono sama orang kita sini masih mendingan kita. Itu bahasa kita. Yang ngerasa kita paling benar, iya ono kagak tapi semengga gitu. Orang kebon mangga sini saya pakai bahasa kita aja sih, bahasa Cengkareng ngerti apa kagak? Ngerti apa kagak? Kali lagu-lagu. Kita orang kampung dulu kebon mangga ya kampung, karena aja mendingan ada kotaan dikit. Dulu kayak lu di mandinya kagak pakai sabun gitu ya. Iya pakai tiple digempeng gini. Karena aja ada mendingan, sama orang kampung saya apalagi. Mau punya WC kagak di kebon. Asal mengunjung pindah. Enggak begitu kan. Belum tentu dia yang diazab oleh Allah. Kemudian lebih durhaka, kita lebih benar, belum tentu. Kita kalau lagi ngaji doang kan begini rada mendingan dikit. Benar begitu ya? Ya tapi kalau dibandingkan dengan mereka beda tipis. Apalagi kita orang Jakarta yang ibu kota, apa aja ada. Ya sejadah mahram jadah kan bedanya tipis banget sih bro. Ya gak boleh jaya kalau dilahir. Kalau gak ada alim ulama yang menjadi murabbi ruhina, tidak kita bisa bayangkan betapa ini Jakarta sudah dibinasakan lebih dulu oleh Allah daripada Lombok dan Palu. Nama Palu dongan kagak di Martin kudu bagus. Tapi karena ada alim ulama, ada para masyayikh dan habaib yang melanjutkan risalah kebenaran Allah yang dibawa oleh baginda Rasulullah, kemudian dilanjutkan oleh para alim ulama, inilah yang memang membina rohani kita, rohani yang terbina dengan kebenaran dan kesempurnaan Allah yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad. Kalau begini kan teman banget mau speakernya juga kenceng, jadi kita mau colek-colek juga kenceng juga suara jadinya. Ini kan yang kita kedek banget kalau doang lu kayak berjoger banget di luar kita ceramah kayak speaker komedi. Kemarin suruh Mas Sekda, mana mau ada calon presiden,
Kita suruh ngomong dulu mana mic-nya. Nyetrum. Gua kan gua diracunin apa apa ini? Saya pegang yang ini nyetrumnya, pegang ini nyetrum, udah saya lemparin aja. Orang pada kaget bang, apalah nyetrum, lu pegang coba, mari-mari gua mati duluan, kesel lu enak-enakan. Ini iya, mohon maaf namanya bocah kampung pinggiran sono saya, Jakarta itu udah pinggiran barat Tokareng lurus sono dekat almarhum Anbabullah Habib Abbas di pojokan sono. Ya begini aja lah ngomongnya namanya bocah kampung, tapi ya laku juga sih. Ya kalau hari ini dapat dua kan laku namanya, mayan dah. Ya emang saya begini aja, selalu lagunya ngomong yang bahasa kita Betawi, ya Betawi aja. Tapi luar Betawi juga saya bisa ngomong. Ya gak percaya kan bilangnya. Saya dari kecil ngaji di Jawa, ngajinya di Jawa. Tapi balik lagi ke Jakarta saya ngaji lagi. Lagi ngaji di Jawa baru-baru pernah saya punya. Dia ngomongnya Jawa, jangan kamu tahu kita mana, kayak lu pokoknya ngomong Jawa aja. Jangan lu ngodok di Jawa gitu, ribet banget, ribet. Mubtada kuwi isim sing diwaca rafa sing sepi saka amil lafziyah. Nek khabar kuwi ya isim sing diwaca rafa sing dinutke mbek mubtada. Ngerti apa kagak? Kata teman saya, tak pulang aja anggurannya. Mengapa? Ini urusan kagak bisa ngaji, pala puyeng diomelin ke bapak kita. Lu kan bapak lu mah gak tapi galak, bapak lu galak banget, gue takut pulang. Selagu-lagunya aja tuh kiai, maknain kita. Iya. Kalau kiainya udah tua-tua banget. Kitabnya kagak kayak sekarang, bantu kita bagus-bagus sekarang. Kalau dulu kan kita pakai korasan itu, yang selembar-selembar diambil gitu. Lah kiai baca aja sambil gini kan, kalau kiai di Jawa memang gitu, lagu-lagu zaman tahu sapa neolong. Apa kang cuman sapa siman sai ang sai siji wa wa apa tahu siman iku azirullah dadi tawanane apa susah. Jatuh tuh halaman 25. Nggih nyenang tuh. Kitabnya emang dulu mah hancur-hancuran gitu. Kan berantakan. Dipungut tadi halaman 25 ya, sepungut-pungutnya aja kiai mah sampai nyembrani halaman 50 dia baca aja lah, tinggal kita kayak monyet yang hidungnya diterasiin halaman biro yang buah gue kan lagi halaman sawe itu ya apa ya ini nah wis ya kayak baca aja begitu ya, kita santainya udah pada tidur aja. Di sini loh Bapak Ibu sekalian, bedanya Jakarta dengan daerah lain. Masih ada habaib, masih ada ulama yang mengamalkan risalah kebenaran Allah dengan istiqamah. Di pengajiannya jelas, haluannya jelas. Ketika derasnya Indonesia diserang habis-habisan sama yang namanya HTI, Hizbut Tahrir, dengan yang namanya Wahabi, dengan Jam'iyah Ansarut Tauhid, dengan Jam'iyah Ansarut Daulah. Tapi ulama di Jakarta istiqamah dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah ala tariqah An-Nahdiyah, bersumber pada kaidah yang digariskan oleh Imam Abu Musa Al-Ash'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Makanya selamat Jakarta. Orang-orang pada ogah muludan. Kita muludan saban hari. Apa be muludan? Bener apa bener? Makin dilarang lah makin rame muludan. Bocah hadroh, saban buang hadroh. Kalau dulu maki aki yang baca maulid, listrik mati, ya aja kedubukan.
lagi asrama, lagi berdiri, kemudian emang bocah Betawi emang gitu tuh lagunya. Giliran berdiri mahalul qiyam asrakal bareng sama petasan. Sedunia juga kagak ada yang lagi la ya marhaban ya marhaban ya nurul aini, dibakarin petasan kagak ada kecuali di Jakarta. Orang Jawa-Jawa ada bingung, aku yuk gumun gue sampe ke PJ karbe. Kok marhaba kok dibuat anu diobongi mercon ke sopo sing anu. Lagi tuh kau kula mawon ke anu kula hawit alit nih kok cili ke kula pun wonten kok nih kok. Seh, ngomongnya bisa ngomong gitu. Weh, dia aja pada bingung, emang apa sih orang Jakarta? Kalau giliran asrakal mahalul qiyam pakai dibakarin petasan, ya tahu. Emang udah dari sononya beduk subuh nyunatin sepi-sepi dia bakar petasan. Wah, ada yang nyunatin sepi-sepi itu. Bener apa bener? Pulang haji tengah malam kagak urung dibakarin petasan juga. Ya, makanya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, itu unik. Jakarta tuh uniknya tuh. Orang lain kagak punya. Orang lain. Emang kalau dibakarin petasan, kalau bakar petasan ngerti emang? Kagak. Bodoh amat, ada orang sakit, ada nenek-nenek yang gigit lagi mati, udah ngap-ngapan, ada bocah baru lahir, coba kan bakar aja. Ini bikin tenda di jalanan, saya kata kampung saya doang, lah ini di jalanan juga ini jam. Emang arti dibilangin sama polisi, kagak, apa katanya? Lah, itu kan jalanan dulu ngkong gua yang ngakabin. Mau lu kalau kagak ada ngkong gua yang pagi jalanan, mau lu pada liwat. Gua mau bakar petasan kek, duit-duit gua, kampung-kampung gua, lu mau denger raja syukur, kagak lu merah sono ke kampung lu. Ya pak, saya santuan dengan-dengan juga kan kagak enak, tapi kalau ngomong kan selaku lagunya. Kata pak, udah pak, yang gitu jangan ladenin kafiran bapak, kalau ladenin mesetruk mudah-mudah. Bakar petasan lah, ngomelin, ya dia ngomelin kan dengan dia, punya bapak. Lu apalagi karang tengah situ tuh, karang tengah, beruya tuh, lebih gila lagi bang. Yang baca aki-aki begitu marhaba petasannya teman saya sih nyunatin. Waduh, alhamdulillah, petasan teko apa waktu gede yang belinya di Parung. Ya kata gue beli petasan Parung Ji sekarang 3 juta. Alhamdulillah, itu mau gelap tuh sama asap petasan kan yang gede terakhir ya. Boom. Mati listrik. Mati listrik, lah bukan marhaba aja pada tawa. Saya disuruh ngomong, gua kata tuan rumahnya nih nggak tapi semengga PA, namanya ustaz bakar petasan pakai gitu. Aki-aki kagak terus baca maulid, ada yang jantungan ya kelepekan gitu. Gua itu pulang kita dideketin. Lu mau beli bensin aja ya, mana kagak diamplopin. Usek gua mahalan petasan gua. Tapi itu Jakarta, itu Betawi. Yang dimana adat bersendikan syariat, syariatnya kitabullah dan sunnah baginda Nabi besar Muhammad. Betawi itu ngaji hari Minggu gini, orang-orang udah sampai mana tahu, pong kita masih ngaji aja dari pagi. Ini yang kalau dapat duduknya yang rada rataan nih kan. Kagak ada orang hari Minggu pakai ngaji, masa Allah, mana lama banget lagi ngaji. Lo orang lain udah di barang sono, kita masih ngaji dulu. Mana ngaji dari muda sampai tua kagak pinter-pinter. Masya Allah. Tapi itulah Jakarta, itulah Betawi, itulah ulama-ulama yang istiqomah. Kalau saja tidak ada majlis-majlis taklim,
majlis-majlis pengajian, muallim-muallim yang keliling dari satu musalla ke musalla, dari satu masjid ke masjid, kemudian mensiarkan agama Allah, rasanya sulit Jakarta ini seperti ini adanya. Boleh dia bangga bangun jalan tol, mana aja dibangun, memang tidak boleh minjem mencek. Kan juga gade di negara mencek, mampus mencek. Yang agak perlu juga bangun aja, biar dia rasanya jadi pemimpin bangun dulu. Jangan kagak punya beban, ke kampung-kampung kalau buku dibagiin, pulpen bagiin, teledih presiden bagiin buku, rakyat-rakyat lu sampe nyuruh gitu. Bagiin lah, gua ngomong gitu beda. Bapak-bapak, saudara-saudara, jangan kayak kagak punya beban itu, dolar tinggi banget, aja mah aja. Kemarin anu coba tekin kagak jadi itu ya. La ilaha illallah. Enggak jemaah gitu aja itu lagunya. Masya Allah. Lalu saudara-saudara yang saya hormati, itu masih ada pengajian, masih diredam sama pengajian nih. Yang memang ini mesti mereka berterima kasih gitu. Indonesia mesti berterima kasih sama ulama, mabaim, termasuk provinsi DKI Jakarta harus berterima kasih. Fisiknya boleh dibangun bagus, tapi kalau mentalnya rusak tidak akan ada artinya apa-apa. Benar apa benar? Quran itu 80% kisah para nabi dan rasul terdahulu dengan umat-umat para nabi dan rasul yang durhaka kepada Allah dimuat dalam Quran. Ada anak yang nyelongcong banget kagak ikut membawanya, ada anaknya Nabi Nuh namanya Kan'an. Nyelongcong waktu bocah. Lah babanya jadi nabi, dia enggak ngikutin ajaran babanya. Makanya jangan heran kalau babanya bener banget, anaknya pada belum perfect. Kagak semoga anak nabi aja begitu. Apalagi anak cengkareng. Kalau anak kebon mangga alhamdulillah jangan ditanya kan. Dia jangan ditanya aja. Lah, yang ngaji orang jauh, belum tentu yang dapat mengaji. Ayo. Tuh, rame jawabannya. Dari jauh pada ngaji, emang gitu pun mah kalau gede kelihatan dari jauh, yang dekat mah kagak, orang kau kan. Speaker bunyi ngapa kayak orang pada ngaji, kayak orang muludan kayak ya, cuma kagak ngopain aja, kagak ngeroin aja. Ya pergi-pergi aja. Lagi ngaji jeliwat. Kalau pakai dandanan semoga mendingan celana ke atas kurang, bawah kurang. Pakainya singlet kalau cakep apa mendingan ya bang. Saya jelepat bulu kurang liwat. Kusiwat kusi jelek. Lo saya kampung saya sana. Lagi ngaji gitu. Ya kalau orang kampung kita mah kagak ngaji juga dia kagak bakalan berani liwat tempat orang ngaji. Depan orang ngaji juga berani. Oh itu cuma orang mana? Menendang-endang selagu-lagunya, kalau cakep mah mending jeliwat. Lah saya omelin aja. Iya saya mau ucap gini. Saya omelin aja, di kampung saya kalau ada yang rada-rada anu, saya omelin aja mah. Ya, hei, mau lu kata ini patung, liwat sembarangan orang ngaji nih. Lu jangan liwat sini lagi, besok liwat sini lagi, gue lemparin lu. Oh Pak Haji sih lagi ngajar-ngaji, galak banget. Lah lu ngapa? Iya, aku ngapa tuh saya mah kagak tahu gitu. Di masjid dulu kagak pernah, zaman saya kecil orang sembahyang yang begini bekangkang pelebar banget. Sembahyang begini aja tuh. Sama begini. Kata abang saya tuh biarin ji orang sembahyang tuh jangan haru-haru mulu. Lah gua gedeg, gua aduk, gua mendedeg aja. Sembahyang sih gitu, emang gimana? Udah begitu kita sembahyang, ada imam, ada makmum. Emang udah ada imamnya, udah ada makmumnya, begitu komat ya mau maju aja. Gua kata lu kampung lu, imamnya udah ada. Ya bisa. Bisa. Kalau mau sembahyang mana kampung kita kan nyinggung. Saya tungguin, saya bakal kesabar, saya tungguin.
Dia lagi sembahyang, saya tungguin. Begitu salam saya tanya, ini lu mau paroko apa masbuk? Saya kagak ngerti Pak Haji, masbuk apa mau paroko. Gua nelep pala lu nih. Gua kata pinter lu. Pakai ogah jadi makmum sama anak kampung gua. Gua tanya mau paroko apa masbuk, lu kagak ngerti. Gua nelep pala lu nih. Orang mana? Saya Bumi Ayu. Alah. Sampean wong Bumi Ayu ae kok kemak ini koyo iki. Apa nyong ra ngerti gone sampean? Dia tambah bingung, jangan ini si orang Betawi jadi ngapa ribet banget, apa aja dia ngerti. Lu besok begini lagi mau nanya gua kagak kasih mari lu, bayang. Padahal lo bukan masjid kita, mesti berapa-apa. Masih kedeng aja begitu. Ini loh bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati dan dimuliakan Allah, maksudnya apa ini? Ini ulama menjaga. Kalau negara dengan kedaulatannya, kalau ulama dengan manhajnya, agar kita ini runtut dalam beramal berdasarkan ilmu, berbuat berdasarkan dengan ketentuan syariah yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad. Bukan paling bener dewek, bukan, biar jelas mindsetnya kemana, pikrahnya kemana, manhajnya liwat dan ikut siapa, bacaan kitabnya apa, biar jelas ada sanadnya, ada gurunya. Jangan asal-asalan, ini agama. Kalau yang lain dibuat macam-macam, dibuat sembarangan, tidak apa-apa. Tapi kalau agama, tidak boleh agama dimacam-macamin. Apalagi yang datang dari luar, trans internasional, yang mau ngacak-ngacak Indonesia. Sekarang ini kita diadu domba. Dia yang nyalonin, kita yang diadu domba. Dia udah panik. Dia mau pilih calonnya, ribet, kagak ngangkat suaranya. Siapa yang jawab calonnya? Nggak laku dijual. Di Indonesia nih, kalau dilihat lo kepepet aja, baru kiai dicari. Sono ada kiai, kita dukung ini begini, dukung mau lo, ini ada kiai serba ribet. Tidak panik itu. Kalau kagak kiai, wakilnya kagak ngangkat. Emang kalau kiai mah begitu, giliran bininya sakit, minta air sama kiai. Anaknya sakit, minta air sama kiai. Dan udah ke dokter juga, supaya tenang, minta air sama kiai. Tapi gini yang dapet duit, kan jual kontrakan kan gue bilang sama kita. Tapi soalnya cengkareng kalau sini singgah. Jadi sekarang ini kita diadu domba. Bagaimana? Ikut para ulama, ikut para masyayikh, ikut para kiai. Insya Allah selamat dunia dan akhirat. Pengajian-pengajian. Jangan dikira kita duduk ngaji setiap minggu, setiap bulan, tidak ada manfaatnya. Ada yang ngatain, alah, ngaji mulu juga belum tentu masuk surga. Kayak apa ngomongnya? Ngaji mulu Jakarta belum tentu masuk surga. Apa manfaatnya ngaji? Apa yang diberikan kontribusinya majelis taklim sama umat sama masyarakat? Lu sih godalin ini juga nggak ngerti. Nyingan apa beklai bapak? Ini kebun mangga zaman dulu. Kebun mangga zaman dulu. Orang kebun mangga zaman dulu. Kalau kata sembayangnya rajin, kemudian ditambah main besinya juga hebat. Termasuk salah satunya di Kilut Pijawawi, saya lihat di anunya. Saya bisa juga main besi ini ya. Emang kalau dulu santri gitu. Jadi ya anak muda gitu, biar bader-bader juga ngaji. Bayang, main pukul itu. Iya, kalau sekarang. Lagunya doang banyak, anting, ketiga. Kagak kenyang anting ini dipulungin. Jutaan peralon.
Atau di mana aja ada. Eh, kita berantem yang gigitan enggak pas. Tapi kan di sini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, jadi dalam situasi dan kondisi semacam ini kita memang diadu domba oleh mereka. Diadu domba nih. Dibikin bingung umat Islam. Pesan saya, milih yang ini kek, milih yang itu kek, jangan jelek-jelekin. Ini yang kalau boleh. Ada yang mukanya ada pada rusak, pada jontor, bibirnya Jakarta dianiaya. Kakaknya operasi plastik, nenek-nenek kakak tahu diri mau udah jelek pakai operasi plastik. Ditipu mentah-mentah kita sama mereka. Nih ini dombelain, nih ini dombelain, ditipu baik-baik tuh yang begitu. Lagi ngapa sih kok pakai di operasi plastik yang udah begitu adanya? Udah biarin bang, ya segini adanya, bini kita jelek terima aja yang udah nasib. Kalau nurut memending udah jelek orangnya ada tuh betul. Itu kalau yang begitu punya bini jangan lama-lama dipiara. Bawa ke jembatan lima tukarin beca kayak mau belajar ya. Ya punya suami ganteng alhamdulillah, rajin ibadah alhamdulillah, syukurin. Kalau dibonceng sama suami, suami masih ngelirik juga begitu berarti normal. Iya, coba kalau LGBT lakinya demen laki langsung gak normal. Apa kata bahaya begitu. Iya, kita punya bini juga masih ngerti lah ganteng sama tuh orang alhamdulillah, berarti dia masih tahu sama orang ganteng. Jangan suka marah, biarin aja alhamdulillah gitu. Iya, kita umat Islam juga begitu. Yang ini ya gak usah marah, biarin orang dia masih presiden, mau nyalonin lagi gak apa-apa, hormatin dia presiden. Begitu-begitu juga. Iya dia begitu-begitu juga kan masih presiden. Iya biarin begitu-begitu juga namanya masih presiden. Biarin dah kita hormatin. Itu ada kiainya, ya hormatin juga. Jangan dipapain, hormatin. Iya. Dua kalinya itu tuh ngasuh lagi tuh. Biarin dah. Tusuk dong gedeannya gak apa-apa. Kalau dia mau dua biarin dah, hormatin aja. Kalau kita kagak mau mendukung ini nggak apa-apa ya, kalau jangan jelek-jelekin. Ini kadang-kadang jelekinnya kagak tahu kiai, kagak tahu ustaz, kagak tahu nyantri, ngaji juga kagak, jelek-jelekin kiai. Ini yang kita ogah. Bener apa benar? Saya marah-marah mulu tuh kadang-kadang di WA, saya ngomel juga. Gua kata lu kagak ngerti kiai, lu pakai jelek-jelekin kiai, lagi pakai gamis pakai songkok putih. Masa kiai pakai songkok putih, pakai gamis, lagi direweng-rewengin ketiga sama biduan dangdut. Kan nyelongkong banget itu. Lu kagak hapus, gua tamparin lu. Lu jelek-jelekin kiai, gua juga kiai nih. Baru pulang lagi sama kiai lu di Jawa aja masih hangat banget. Sama saya. Cuman gitu aja mah kagak bawa bini, alhamdulillah tahun ini saya mau bawa bini. Ini jarang ngiri juga sama saya. Jangan turun-turun aja doang, turun lagi. Nah kan lama 40 hari. Sekarang gak boleh lagi. Kalau dulu kan boleh suami istri lagi zaman pakai karpet yang begini nih, yang kasurnya tipis, yang kalau dialing-alingin metas doang. Nanti indah lampu asal tas ada yang gubrak. Wah berarti ini ada yang pendekeran. Yang tawanya gede aja kali pengalaman itu. Disinilah perannya ulama. Tawassut wal i'tidal. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu suhada'a 'alan nas. Memberikan penjelasan, memberikan arahan, memberikan kesejukan kepada umat. Bukan ulama yang ngompor-ngomporin. Yang aku begini akhirnya Pak, Bu, kita umat Islam yang akan rugi dengan sendirinya. Ini makanya pengajian-pengajian begini nih yang awet. Kalau pengajian bulanan kagak ada kitabnya, ngomong aja siapa jadi undang aja-aja kan. Karena nanti pun kagak dilanjarin. Kalau begini, alhamdulillah nih. Inilah perannya ulama. Dan Indonesia mestinya bersyukur NKRI berdaulat gara-gara ada ulama.
gara-gara ada majelis-majelis taklim. Makanya jangan sampai kualat. Saya kemarin ngomong juga tuh, ada cawapres, saya ngomong juga, saya bilang jangan kayak mau pilkada, bedanya pilkada sama pilkabe. Kalau giliran pilkada sama pilkabe, kalau pilkada jadi lupa, kalau pilkabe lupa jadi. Majelis semua dikumpulin, ibu-ibu dikumpulin, bagiin kerudungan lagi rahmat, duduk paling depan. Pagi-pagi udah dandan, lakinya lagi tidur, dia tinggal aja. Saking pengennya ngikut pengajian. Kemudian dikumpulkan umat Islam, dikumpulkan, cari dukungan. Habis itu udah. Ini bapak-bapak, saudara-saudara yang saya kagak mau nih. Ayo, saya ngomong juga, saya titip nih. Ini udah banyak orang saya yang gini. Kemudian mendukung salah satu calon. Tapi tolong kalau udah nanti, jadi jangan lupa. Yang begini-begini dilindungi paling kagak. Dilindungi. Jangan jadi bagi papa. Emang guru kiai pernah minta sesuatu sama pemerintah kagak? Pengajian saban bulan, pengajian saban minggu turut-turut kita. Sebisanya semampunya kita. Paling kotak aja di jalan. Adanya kecil, adanya gede, adanya pada lecak. Apa aja sih? Gak pernah minta. Gak pernah ada budget, gak pernah ada anggaran. Mestinya bersyukur dengan para alim ulama. Gitu. Saya ngomong juga kemarin begitu. Udah mau zuhur ya, udah jadi saya perkenalan aja lah gitu. Mau zuhur lu, dikit lagi. Lo kan ngaji sampai zuhur terus aja. Ya Allah benar juga, saya menggirang-girangin doang. Ngomongnya juga acak-acakan. Ya lagi di sini juga yang udah diancam beliau. Saya takut juga, gue bukan dia misalnya. Ya, kalau PC-nya sih belum tentu saya mencek larang menang. Sebab saya asli Cengkareng Betawi, PC aslinya dari Solo. Aslinya dari Solo. Kok mau bapak saya guru PC? Ini di kampung Mangga ini, kebun Mangga. Kalau saya sebutin mungkin kenal yang dulu-duluan. Ningkong saya sih ngajarin PC-nya dulu. Asli. Saya lihat beliau, ini kayaknya mirip-mirip penyongkong gua ada sini. Jadi itu bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, alhamdulillah nih kita bisa ngaji, bisa ketemu, bisa silaturahim. Pembukaan aja, salam perkenalan. Saya dengan beliau ini, ya kalau umur sih tuan saya dikit kali, dia banyakan. Dia belum punya mantu, saya udah belum punya cucu. Ya udah punya mantu ini, gini-gini juga. Iya, ya tapi ya kelihatannya sih masih, kalau ditawar-tawarin sih masih laku juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul Wafiq ila qawli dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala bi zikrillahi tatma'inul qulub. La ilaha Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La Allah.
وزيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الطاس وزي علي بن عبد الله بارس والحبيب إسحاق بن محمد الحبسي والحبيب علي بن حسن الطاس والحبيب علي بن حسين الطاس وزي أحمد عبد القادر البعزي وزي محمد بن أحمد بامزبوز وزي محمد زفي هذامي وجميع مزي ذكر والتوحيد أينما كانوا وحلت أرواحهم أن الله يتغشاهم برحمة والمغفرة ويحيينا على لا إله ويتوفانا عليها ويحققنا بحقائقها ويرزمنا ترائقها ويجعلنا من خواص أهلها ومن الذاكرين الله كثيرا في الخير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الحمد للغفور للعبد زل والفرد في الأمور وحماقة وصلاة الله دواما وسلامه على من يجي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل وصحب النجوم في قدوة المرام للأرب والذم يا ربنا بأننا اعترفنا وإننا وعلى لظى أسرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل واستر لنا العورات وآمن الروات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والوالدين وسائر الخلان وكل ذي وجيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نرضى بكل سني صلى وسلم عليه أدى الأب وآله وصحبه إدادة السوب والحمد لله في البدء والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله kita ketemu bulan depan di minggu yang pertama, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah hapuskan dosa kita, dan insya Allah pengumuman, jadi kita tanggal 8 November akan berangkat umroh, ya. Tapi ini sudah ditutup untuk anggotanya, namun untuk Februari masih dibuka insya Allah, ya. Ya Rabbi bil Mustafa, sidana wa filana ma'amadha ya wasi'al karamiyah.
رب بيل بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا رب بيل مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وَالْمُهِلَّ لَنَا